Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini memasak ya, Ibu. Panaskan minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis bumbu sampai harum ya Ibu, sampai benar-benar matang. Baunya sudah mulai tercium, harum, mewangi. Masukkan ayam. Ini saya pakai ayam. Baunya sudah menyengat, wangi, harum. Masukkan serai, jahe, kapulaga, sama apa itu cabai. Daun salam sama jeruk. Nah, ini sudah benar-benar matang. Masukkan air. Ini sisa bumbu tadi. Saya kasih air. Baunya sudah menyengat. Saya menggunakan air banyak ya ibu-ibu. Tiga baskom airnya. Empat baskom. Masukkan 2 bungkus Royco ayam ya ibu-ibu.
Tambahkan 1 sendok garam. Dua sendok garam ya, Ibu. Tunggu matang bumbunya dan juga ayamnya. Kita aduk perlahan biar apa itu bumbunya bisa tercampur dengan merata. Bumbunya yang ditumis ya ibu-ibu, tadi belum saya bacakan, pala, ketumbar, merica, kemiri, cengkeh, kayu manis, apalagi ya. Oh ya, itu aja. Saya ulang ya, ibu-ibu, yang ditumis bawang, oh ya, bawang putih. Saya ulang yang ditumis ya bumbunya. Lupa kalau nggak dicatat. Bawang putih, ketumbar, merica, pala, kemiri, cengkeh, kayu manis. Nah, itu aja. Terus yang di cempung-cempung digeprek, tadi ada serai, jahe, kunyit, terus kapulaga, daun salam, sama daun jeruk. Ini tinggal cebung-cebung-cebung, ditambah 2 bungkus Royco ayam, sama garam 2 sendok. Nah, itu aja cukup. Terus sama ditaburi lombok awit atau lombok riti atau lombok apa itu ya rawit sama pakai ayam. Tunggu matang dulu. Nanti ayamnya bisa disuwir-suwir ya, ibu-ibu. Ini saya mencoba bikin soto seger. Karena apa tadi airnya banyak sekali jadi umpeknya itu lama. Sabar ya ibu. Itu dulu. Alhamdulillah enak sekali. Gurih sekali. Rempah-rempahnya terasa. Selamat mencoba ya, Ibu. Semoga resep ini bermanfaat
untuk keluarga ibu-ibu, dan ibu-ibu juga bisa mencoba dengan resep ini. Semoga keluarganya senang. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan jalan rezeki, berkah barokah lancar. Bahagia selalu ya ibu-ibu, sukses selalu untuk ibu-ibu semua yang menonton video saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.